Indonesia Bercanda. Senang sekali di tengah kesibukan saya syuting The East, saya Gista Pitri bisa menemani pemirsa yang ada di rumah. Ya. Siapa Bu? Kok banyak yang komplain? Kalau di sini bukan jatah saya buat dikomplain. Ini jatahnya motivator kesayangan Anda yang akan segera saya hadirkan di sini. Siapa lagi kalau bukan Cak Lontong. Badan. Ini tuh orang-orang udah nunggu kehadiran Bapak dari mereka masih TK loh, Pak. Masa. Pengen dengar motivasi dari Bapak loh. Disapa dulu, Pak. Sapa lu gitu. Disapa itu menyapa, bukan iya. Nanya siapa. Oh, iya. Apa kabar? Baik. Tuh kan, disapa baik. Gak disapa baik, percuma. Ya enggak apa-apa, seenggaknya kan udah pada datang kita sapa gitu loh, Pak. Malam ini. Malam terakhir bagi kita. Itu kan lagu Dungdat. Dangdut. Saya ingin menunjukkan sesuatu pada Anda. Coba Anda perhatikan bulan. Gambar berikut ini. Emang ini gambarnya ada manfaatnya, Pak? Nah, lihat. Semua perhatikan gambar ini. Baik-baik ya. Iya, Pak. Pertama kali melihat lukisan atau gambar ini, apa yang terlintas di benak Anda? Wajah seseorang. Wajah. Face. Wajah. Orang membaca, Pak. Ada melihat orang membaca. Orang membaca. Apa lagi? Memang ini gambar yang istilahnya... Istimewa. Kamuflase. Sesuatu. Ada orang duduk membaca, tapi kalau dilihat secara besar ini ada pohon, apel, pemandangan. Tapi kalau dilihat secara utuh ini seperti wajah seseorang. Itu yang Anda lihat, tapi kalau saya bisa menyimpulkan bahwa saya bisa menilai dari Anda ini orang yang patuh atau tidak patuh dari gambar ini. Tahu dari mana Bapak? Nah buktinya saya suruh lihat semua. Patuh. Jadi mau yang pertama dilihat wajah, mau yang pertama bebas. Dilihat orang baca tetap terserah. Aja. Terserah, ya, berarti Anda bukan melihat, benar-benar melihat. Apapun yang Anda lihat ya gak masalah, yang penting Anda patuh. Dengan apa yang saya perintahkan. Enggak, Bapak tuh enggak ada menilai... hubungannya dong, Pak, ini. Iya, Bapak tuh menilai kita semua patuh tuh memang definisi patuh menurut benak Bapak tuh seperti apa sih? Mulai mancing-mancing. Dikira saya tidak terpancing. Ya enggak, memang patuh itu emang kayak gimana? Bapak main nuduh kita semua orangnya patuh. Simple, sederhana, patuh itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh suka menurut. Kalau menurut Bapak nih, dari wajah-wajahnya nih yang sederhana ini, kira-kira di antara penonton kita yang paling patuh tuh kira-kira yang mana, Pak? Yang paling memenuhi kriteria patuh? Ngarah-ngarahin. Nih, kita bisa tahu bukan hanya melihat. Kalau dilatih, ada satu metodenya. Wah, nggak usah dilatih, nggak usah pakai metode. Kita lihat aja mana yang paling bisa mematuhi peraturan-peraturan dari permainan kita berikut ini, yaitu TTS, teka-teki, suri. Pemuda-pemuda patuh peraturan. Nah, yang akan siap untuk memainkan TTS kita. Tapi sebelumnya pemirsa ada di rumah juga. Kalau mau ikutan coba menjawab soal TTS dan berkesempatan untuk mendapatkan 500.000 rupiah. Silakan jawab soal berikut ini. Jangan lupa dibuka langsung Instagramnya WIB sekarang @WIB_net. Dan jawab pertanyaan berikut ini. Ada 7 kota jawabannya huruf ketiga N. 7 kota huruf ketiga N. Raja yang memperistri Kendedes. Adalah namanya. Siapa yang kira-kira akan mendampingi kami berdua menghadapi soal-soal TTS malam hari ini? Ini luar biasa. Anan. Kami berdua jangan sampai minder ada di sebelahnya. Kita akan panggilkan inilah dia, Dea Rizkita. Yeah.
itu Panjat Pinang lu. Lu ngobrol sama dia kayak mau nyolong mangga tuh. Bedul? Ya pak. Tuker gimana? Bapak kan tuker. Bapak usaha. Baik, untuk pemirsa mungkin yang sudah tidak asing lagi dengan wajahnya Dea ini. Mungkin pemirsa pernah lihat dengan gaunnya yang viral ya. Yes. Menggunakan gaun bertemakan candi. Dea. Iya. Kalau kamu minta aku buatkan candi malam ini, aku akan buatkan untuk kamu. Kuis itu kan nyantai gitu. Kenapa dia main kuis bawa-bawa termos ya? Mana termos, Pak? Mana termos? Mana termos, Pak? Bisa ngomong tuh. Orang! Tapi apa buktinya kalau serasi apa, Du? Apa buktinya? Ya iyalah, dia menggunakan mahkota di sebelah raja. Mahkota iya. Raja. Oh, okay. Memang dia pakai mahkota. Iya. Ini mah kotor. Oke. Okay. Dia kamu seneng banget sih. Aku bahagia banget kalau diundang. Apalagi aku. Mimpi. Mimpi lu. Bisa tukeran gak, Kak? Putri dengan tujuh kurcaci. Tukerin aja, tukerin. Dia tuh udah apkiran. Tukerin, mumpung kurs masih bagus nih, tukerin aja. Dolar kali aku. Kan gue dolar, gue solar. Baik. Udah, perencanaannya cukup. Akhirnya ini mulai serius ya. Iya, iya. Karena ini kita akan bermain TTS. Kok serasi kenapa itu? Iya, karena kan dia pakai baju merah, gue juga pakai baju merah. Coba lihat. Tuh. Udah dibuka aja biar serasi, biar serasi. Langsung aja lah. Dia ini sudah terbiasa menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit ya. Betul sekali. Pada saat sebelum penobatan betul. Dan juga pada malam apa tuh penilaian ya. Itu sebetulnya. Malam final. Nah, tapi ya. Kali ini dia akan berhadapan dengan soal-soal yang tidak kalah sulit. Mm-mm. Karena kita akan mainkan TTS yang peraturannya seperti ini. Begini dia peraturannya, kalau yang tiga sudah tahu. Ini dia pertama kali kan, pernah ngisi TTS kan? Pernah dong. Caranya saya sama. Saya ditanya bang. Sama caranya dengan mengisi TTS pada umumnya. Okay. Hanya bedanya di sini satu jawaban benar nilainya 100. Mm-mm. Jawaban salah tidak mendapat nilai. Mm-mm. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Mm-hmm. Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Oke. Okay. Okay. Dan kuis ini diawasi langsung oleh instruktur kita yang ada di bulan. Kalau biasa TTS kita cuma untuk sekedar hiburan aja. Oh. Kita gak dapat hadiah apa-apa. Tapi di sini beda, ada hadiah yang spesial yang sudah disiapkan untuk tim manapun yang menang. Dan hadiahnya adalah... Silakan Bung Alex. Teka-teki sulit dan kuis sensus sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah brankas. Yang dipersembahkan oleh Sampo Lai. Sampo yang terus terang membuat rambut Anda semakin alay. Silakan bawa pulang. Sampo Lai. Sampo Lai. Pak, Pak gue dangak mulu, Pak. Pak gue dangak mulu. Shh, leher. Tuker. Hah? Tuker. Gue bawa usaha. Bawa usaha. Denger aja. Padahal sudah kenceng lo ngomongnya. Baik. Bapak yang kenceng jawab, bacain soalnya aja. Baik, ini dia. Inilah TTS kita. Oh. Baik. Oke, 5 mendatar. 2 menurun. 2 ada 5 kotak huruf A di kotak yang keempat. Nih, olahraga. Sport. Sport. Anda juga sport. Nonton bola? Sepak bola? Ya. Bola basket juga nonton? Suka. Suka. Sepak bola apa? Petinju basket? Yang dipukul KO oleh wasit dinyatakan? Dinyatakan? Lemah, 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 ya. Lemah. Okay. Dinyatakan. Aduh. Lanjut dong pertanyaan berikutnya. Udah ketebak. Tim B dikurangi 50. Belum ada nilainya, udah dikurangi. Karena mengatur pertandingan, padahal itu saya yang menyatakan. Dan sombong kamu. Makanya kita akan lihat jawabannya. Tim B dikurangi 50 loh. Dikurangi 50 ya tim B ya. Petinju yang dipukul KO oleh wasit dinyatakan lemah. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu. Ya. Ya. Please. Jaga rumah. Saya mau. Biasa. Biasa Indonesia aja. Ya. Jangan mempersulit ya. Diri. Dia, tolong. Iya. Jaga rumah. Jaga rumah. Ya. Papa mau belakang. Lu ngapain, Pak? Mau protes. Nah, tetangga datang. Tetangga datang. Pak, Pak Bedu lagi keluar rumah kan?